Mana topi biru? Cara aja. Ini biru yang pakai topi biru dia kumpul. Kelihatan jelas kan, Om? Nah, baru anak-anak bilang kenapa main tangan kan? Bukan para remaja. Ya, tidak remaja aja sih, remaja orang tua yang setiap kita penerbitan ya, kantor Pol PP di Kota Utara itu selalu ada kita temukan miras. Oh, di sini memang menjual miras aja. Ya, kalau saya bilang nggak jual gimana ya, karena ditemukan miras. Ya, ini ingin saya ingatkan kepada semua tempat ya, tempat-tempat usaha, restoran, kafe dan sebagainya, bahwa tindakan tegas akan terus kita lakukan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Ya, tempat ini adalah salah satu yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan berulang-ulang. Ya, peristiwanya kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Ibu Lurah di Pasir Utara melakukan pengawasan tengah malam, ternyata kegiatan di sini masih beraktivitas dan jam operasional sudah diatur ya ketentuannya, dan ini sudah melampaui jam operasional, tidak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan beberapa kali telah dilakukan penindakan terhadap penjualan minuman keras, dan perlu diketahui bahwa tempat ini sama sekali tidak memiliki izin ya, tidak memiliki izin. Nah, oleh karenanya hari ini kami dari Satpol PP melakukan penindakan penyegelan secara permanen. Ya, penyegelan secara permanen. Dengan kata lain, tempat ini tidak boleh beroperasi. Ya, tidak boleh beraktivitas. Karena izin sama sekali tidak ada. Kemudian berulang-ulang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sudah banyak keluhan masyarakat sekitar lingkungan ini yang sudah disampaikan kepada Ibu Lurah. Ya, tempat ini seringkali mengganggu kebisingan, keresahan masyarakat. Oleh karenanya hari ini tindakan tegas kita lakukan, dan ini peringatan untuk semua tempat ya, untuk sekali lagi patuhi protokol kesehatan, bagaimana kita segera memutus rantai penularan COVID, dan semua tempat harusnya mematuhi ketentuannya karena keselamatan manusia jauh lebih. Yeah.